memberikan ilustrasi sahabat teman-teman media. Kalau kita punya uang 502 triliun itu kira-kira bisa dapat apa saja kalau di dalam APBN kita. 502 triliun itu bisa membangun rumah sakit sebanyak 3.333. Kalau Menteri Kesehatan sekarang minta anggaran supaya kita bisa membangun rumah sakit sampai ke seluruh pelosok. Ini rumah sakit kelas menengah ya. Kita bisa membangun 3.333. Atau sekolah dasar, kalau kita banyak, masih ada beberapa sekolah dasar yang tidak ada, itu akan ada 2.207.886 sekolah dasar yang kita bisa bangun dengan dana 502 triliun tadi. Atau kalau kita bikin ruas tol, itu ada 3.500 kilometer. Mungkin kita bisa nyelesain semua tol di Sumatera sih menurut saya, bahkan lewat. Gitu ya, ya karena yang kemarin kan masih ada yang belum tersambung. Atau kalau kita concern mengenai kesehatan, ini 41.666 puskesmas yang kita bisa bangun di seluruh pelosok tanah air. Terutama di daerah yang tertinggal, terluar, yang mereka jelas tidak menikmati subsidi yang 502 triliun tadi. Jadi ini hanya untuk memberikan sense of magnitude bahwa angka ini adalah angka yang sangat besar dan sangat real. Dan ini masih belum cukup. 502 ini belum cukup. Masih akan berpotensi menambah 195,6 triliun lagi dengan tren harga minyak dan harga dan jumlah volume konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Secara hati-hati, namun juga pesannya adalah pertama, subsidi yang ratusan triliun ini jelas sasarannya dan yang menikmati adalah kelompok yang relatif mampu. Dan ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini. Karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun, yang tidak mampu tidak menikmati. Nah, untuk itu memang akan diperlukan berbagai langkah-langkah untuk satu, tetap menjaga APBN kita sebagai shock absorber, artinya subsidi itu nggak akan dicabut. Tapi penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan di dalam kerangka untuk tadi memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat. Yang kedua, APBN kita juga tetap harus dijaga supaya kita tetap bisa ngadepin 2023, 2024 yang nanti ketidakpastian juga masih akan tinggi. Yang ketiga, ya semuanya gotong royong, kelompok masyarakat yang relatif mampu mungkin harus mengkontribusikan lebih baik atau lebih banyak dibandingkan masyarakat yang tidak mampu yang harus kita bantu dengan berbagai instrumen. Dari mulai bansos sampai dengan subsidi tapi yang tepat sasaran. Mungkin itu teman-teman wartawan yang saya hormati. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya rasa kita tidak usah membuka pertanyaan lagi ya nanti. Saya menyampaikan ini kepada Bapak Presiden, bahan-bahan yang sama dengan yang Anda sekarang terima. Ini sebagai sebuah bentuk akuntabilitas kita mengenai kondisi APBN dan yang Bapak Presiden selama ini selalu meminta kepada kita, menginstruksikan tolong dijaga dan dihitung secara cermat.